Now it's on the hot track, melt like it's hot wax. Put it out, all the stores, bet you can shop that. Right. Leave a nigga with a hot hat, frontin' like Bad Boy ain't got tracks. Nigga, stop that. There's no guy slicker than this young fly nigga. Nickel nine liquor. Yeah! Dan saya Desta. Kami adalah The Cat. Dan kita akan membawakan acara Red Carpet AMI Anugerah Musik Indonesia Awards 2010 yang ke-13. Ya. Dan yang akan dinilai bukan cuma dari musikalitas mereka saja. Ini yang akan tampil maksudnya ya. Akan tampil, tapi juga busana mereka, tata rias wajah, dan juga gosip. Gosip. Yang pasti pemirsa banyak artis-artis yang akan datang dan juga beraksi di panggung AMI 2010 ini. Kita akan segera tangkap para artis-artis yang akan. Kita juga itu dong. Oh iya, tapi sekarang kita tangkap dulu di red carpet. Kita cari dulu artisnya mana. Udah datang. Mana? Ayo, itu mana? 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 Situ juga ada. Di atas juga ada. Mana? Kok saya gak diajak? Situ. 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 Kita menjadi Red Carpet AMI Awards 2010 yang ke-13. Ya, dan sekarang udah ada siapa, Dora? Becel. 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 Becel lele. Itu pecel lele ya. Becel. Becel. Sekarang kita akan hadir. Oh. Top stop. Baju merah jangan sampai lepas. Ini udah berapa bulan? 6. Maaf. Gede banget ya? Lo tangkis dong, tangkas dong kalau misalnya dia ngomong. Gue yang ini, lo ini disiapin dulu. Ah, ini mic buat gue. Nih kelihatan cantik sekali bunganya ceritanya. Busananya nih cerita busana. Kostumnya. Kan kira pengamat fashion ya? Iya, iya. Oh, ya bagus. Pakaiannya nih ceritanya lo bernuansa apa nih kali ini? Merah putih. Ini ngomong-ngomong perutnya begini udah tahu caranya ya? Udah tahu caranya sekarang Bunga udah dewasa. Ya udah kalau begitu terima kasih sukses Bunga. Buat Bunga Citra Lestari. Silakan menikmati ya. Acara. Cantik banget ya. Baby, I could be the closest that you met. Saat ini di red carpet telah datang. Salah satu personel dari Fiera. Kevin. Kevin. Tampaknya membawa wanita gak tahu siapa. Iya nih. Halo Kevin. Stop. Apa kabar? Halo, apa kabar? Sini, Kevin, dulu. Apa kabar? Sini. Siapa boleh di sini? Cita. Cita. Kevin. Cita boleh sini. Langsung aja ini siapa nih Kevin? Iya. Kevin siapa? Malam ini lagi jadi Tarzan. Kenapa? Karena dia bawa Cita. Oh bukan, namanya. Namanya itu namanya. Cita. Ini siapa Kevin ceritanya? Ini temanku dari TK. Teman dari TK? Oh. Kecil tapi ketemu lagi. Oh teman kecil. Teman kecil ketemu lagi. Banyak kejadian kayak gitu apalagi. Semenjak Facebook keluar, teman kecil ketemu lagi, akhirnya bisa bersama-sama. Ah. Apakah ini juga kejadian yang sama? Ya pokoknya ketemunya dari Facebook lagi sih. Jadi kayak, ini lo teman gue gitu. Teman kecil lo kan banyak, kalau satu kelas banyak kenapa harus dia? Iya, betul. Coba. Nah, ya, waktu itu soalnya dia orangnya seru kan, banyak cerita. Okay. Okay. Sukses Kevin. Sukses ya. Dita, thank you. Hey, why you wanna go and do that, love, huh? Hey, why you wanna go and do that, do that? Hey, why you wanna go and do that, that? In a relationship and faithful to a nigga so whack. Hey, why you wanna go and do that, love, huh? Hey, why you wanna go and do that, do that? Hey, why you wanna go and do that, that, that? I can't touch you like that and make you feel like this. How I never came back and you still like this. Do we hit it from the back? Up! Apa kabar, Mbak Jessica? Oh boleh, apa kabar? Ini ceritanya kamu, bajunya nih ceritanya siapa yang desain? Desain sendiri sih. Desain sendiri? Kira, desain sendiri maksudnya emang jahit sendiri, emang kamu suka jahit apa gimana? Enggak sih, ini sebenarnya belinya mendadak terus ya udah terus tiba-tiba hari ini mau pakai kayak gini aja. Tapi setuju kalau misalnya Jessica Sinner tampil sangat elegan dan glamor. Saya senang sekali. Kalau dari depan tampak sopan tapi dari belakang. Wow! Sundel bola. Ini juga kita kedatangan punk rock dari Bali. SID. Ini kita kalau kita mau lihat nih kan SID ini ya dengan busana-busananya nih kan ya. Ini kalau ini ada perancang-perancang tertentu nggak sih yang merancang busana dari SID? Sudah mati semua perancangnya. Mati semua. Emang matinya itu karena dibunuh atau karena apa? Enggak, itu perancangnya itu ada James Dean, Elvis Presley, sama siapa lagi? Johnny Cash. Oh, itu namanya inspirasi. Apa yang terakhir tadi, The Cash apa Johnny Cash? Yang terakhir apa?
Band kita. Band kita. Band kita enggak ada yang Johnny. Enggak ada Johnny. Tanya nih Mbak Oki, gimana kabarnya Pasya? Bukan Oki Agustina, beda. Ini Oki Lukman. Oh iya. Oki Asokawati. Asander. Songki. Eh, by the way kok kalian mau sih berdua dipasangin gini? Kok mau sama Indra Bekti? Iya dong kan, soalnya kalau kita berdua dari dulu sampai sekarang tuh kan selalu berdua. Kedekatan, kedekatan. Gue enggak mau dipasangin sama lu. Lu aja mau dipasangin sama gue. Oh gitu. Gini-gini ya kan, kalau misalnya nge-host itu harusnya pasangannya tuh penyanyi kan, ini AMI Awards ya kan. Harusnya tuh yang albumnya laku dong. Ini gak laku. FBI. Saya laku, saya terkenal. Gue tuh pasarannya aturan udah Afgan, karena gue penyanyi juga, jangan hanya bicara. Kok gitu sih Dewik yang nyiptain. Hah? Pencipta bagus. Itu sama Iza yang mau lagi ada yang terakhir. Bentar. Kalau kayak gitu, ini pegang sendiri, ini pegang sendiri. Udah, berantem mau Dewik kono. Gimana sih? Lu, entar gue mau bilang, gue aturan dipasangin sama Afgan, gak ada kita yang mau. Gue dipasangin waktu itu gue sama Agnes Monica, gue sama dia terlalu tri zaman dulu. Kok kita jadi berantem gara-gara orang-orang itu tadi? Kurang ajar! Sekarang telah ada kedua pengantin, kedua mempelai, silakan yang mau berfoto. Fenomena saat ini. Belum, belum, gak tahu. Mudah-mudahan, kita kan gak tahu, kita doain aja. Siapa tahu ya. Ada Anang dan Syahrini. Apa kabar Mas Anang? Baik, Syahrini. Okay. Ini yang pasti kan jadwal sibuk banget ya, manggung sana sini. Walaupun mereka sibuk, tapi tak begini. Ini apa ya namanya, kedepannya jadwal full banget ya? Alhamdulillah sampai Desember udah full. Sampai Desember udah full? Kita sampai bulan depan ini nggak ada jadwal. Kosong. Jadi kalau berhalangan mungkin kita bisa ganti. Atau nggak opening lah gitu ya. Oke, Mas Tanah sendiri rencana kedepannya ini apa lagi nih? Karena tadi kemarin singlenya udah keluar kan. Ini kedepannya apa lagi? Berdua lagi duetnya? Yang paling dekat adalah Ramadan. Kakak aku Wah, Kak Wah. Vincent. Ramadan kita akan ngeluarin single lagi duet. Yang Ramadan habis Religi. Itu. Religi habis itu baru. Kawa. Sini. Sini ayo. Oh, malu ya kowe ki ala. Oh, kowe sini to yo ala. Bapakmu ya, kok biyen-biyen. Udah besar ya anaknya Mas Anang ya? Bukan yang itu. Bukan itu. Aku dari dulu tuh dari pertama kali kenal Mas Anang aku pengin banget tanya sama Mas Anang. Tapi aku tuh sampai sekarang masih penasaran. Apa itu? Sebetulnya Mas Anang tuh ada hubungan apa dengan Dina Mariana, Mas? Kenapa emang? Tai lalat sama. Nah, pemirsa, sekarang kita akan menggerebek yang namanya ruang tunggu artis. Iya. Kita lihat apa mereka lakukan di ruang tunggu. Kacak. Lu depan lu paling gede. Pantes beda. Ngomong-ngomong sambil nunggu nih biasa kalau cangcuter biasa ngapain aja ya? Biasanya ada kameranya. Enggak sadar blocking. Kalau lagi nunggu kita biasanya sih push up. Olahragawan ya. Kok badannya masih segini sih? Hah? Ini gara-gara disiplin. Gila, satu jari ini yang nyampe. Jangan ditanya. Udah silakan makan. Yakin nanti keras. Makan kita ke tempat lain. Selamat makan ya. Iya. Makannya apa sih datang? Oh, ini iya. Lempuk boleh pegang. Makan yang banyak biar gedut ya. Ya biar gedut. Mana si Albar lihat. Si Albar, Bo. Halo. Ini ditanya dulu. Ini mah interview dulu. Kaget tuh dia. Mau kagetin, jangan kagetin dia dong. Pak hari ini orangnya kagetan, aduh. Halo Aik.
Ini menurut gue laki-laki paling ganteng se-Indonesia. Indonesia, saya memilih dia. Poli mengatakan Fahri Albar itu laki-laki paling ganteng di Indonesia. Nomor 2 saya. Gue Ari Wibowo. Nomor 2 saya. Ari Wibowo 3. Terima kasih Ari. Ya. Hayo! Hayo! Sekarang hayo. Pembalap internasional Paolo Rosa. Rosa, bisa berdiri Rosa? Coba duduk aja Rosa, duduk apa-apa. Duduk. Duduk aja, biar saya yang berdiri aja, kamu duduk ya. Tapi kurangnya tinggi ya. Yang berdiri, bisa, sering marah-marah. Wih, gila suara kayak gitu. Kita kan ngefans sama Rosa ya. Jadi kalau kita pengen tahu apapun juga yang dipakai Rosa hari ini tuh kita pengen tahu ini dari mana apakahnya? Ambil daun pandan dari mana nih? Baunya bau pandan, Bu, bener. Wah. Ros. Upin. Ros, Kak. Betul. Coba. Mungkin bisa berdiri karena kita dari tadi bertiga udah berdiri banget nih ya. Maksudnya udah posisinya berdiri terus gitu ya kan. Pegel juga nih kalau berdiri terus. Jadi sama-sama berdiri ya. Rosa. Apa sih? Rosa. Ini kan sekarang nanti akan membawakan nominasi atau mau nyanyi? Enggak, aku sih mau main. Oh, main. Ke sini cuma main. Rumahnya dekat. Oh, Akamsi, anak kampung sini. Ya, terima kasih kita baru saja memancari Akamsi ya. Makasih ya, Mbak ya. Ya. Tiga ketukan terakhir untuk Rosa. Terima kasih. Oh bukan artis, bukan. Bukan. Siapa? Bukan. Rai. Terima kasih udah. Thank you ya. Thank you. Wah kurang ajar banget kameramen, eh kurang ajar lo. Oh gue sembarangan lo. Maco aja. Prediksi bakalan menang, pasti kita udah selamat prediksi. Ya. Selamat ya. Udah mandi. Udah. Terima kasih. Udah mandi juga. The Cast akhirnya karena The Massive udah kebanyakan piala, dikasih ke The Cast. Terima kasih ya. Thank you. Ini piala mereka. Mereka udah kebanyakan, udah biarin aja kenapa sih? Gimana rasanya? Menang sebagai, ini pop terbaik ya? Iya, lagu pop terbaik. Banyak kan? Oh gitu doang sih? Apa kayak gitu? Jangan nyangka bisa pahami. Dia masih grogi. Sukses ya kalau gitu buat The Massive ya. Thank you. Kayak gitu loh rambutnya. Ya abis deh. Ya elah. Aku lagi intuit banget loh. Intuit apa sih? Intuit. Twitter. Suara siapa tuh? Nama kedua penyanyi wanita ini. Sudah selesai Kangen Band, cabut. Kangen Band selesai, kita pulang. Kita ngefans abis soalnya. Rantri. Rantri kok sendiri aja? Mamaku hilang. Oh mamanya hilang. Mamanya hilang. Pakaiannya model apa ini? Ala Timur Tengah. Oh Timur, kenapa senyumnya musik kayak gitu sih? Oh ini rancangan siapa? Rancangan, gak tahu siapa ini mas. Kamu asal-asalan pakai baju ya? Huh? Asal ada aja di lemari. Sebel banget sih, sebel aku. Jangan pakai tawa.
Loh, itu armada. Kita the cast. Bapak mau kemana, Pak? Mau dibawa kemana piala ini? Ini mau diamankan gak? Kebetulan kita mau naruh di gudang sana. Maling, Pak. Diambil aja, Pak. Saya udah bilang tadi jangan diambil pialanya, Pak. Maling, Pak. Tangkap aja, Pak. Buka, Pak. Buka jasnya, Pak. Buka jasnya, Pak. Apa? Saya gak bawa apa-apa. Buka jasnya, Pak. Pak. Tenang, Pak. Jangan main kerasan, Pak. Aduh, Pak. Saya gak ambil apa-apa. Agnes Monica, Jelek Geisha, Ungu, Gerot. Puji syukur luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Thank you so much buat this blessing. Buat Masih First, terima kasih banyak. Gak ada yang gak mungkin kalau kita yakini. Ini adalah anugerah terindah untuk Geisha. Terima kasih buat Ami Wolf. Hidup musik Indonesia. Baiklah para pemirsa CTI, sekarang kita sudah bersama Geisha. Geisha! Ini mereka mendapatkan penghargaan sebagai nominasi apa? Nominasi perempuan tercantik malam ini. Pendatang terbaru. Pendatang baru terbaik. Yes. Tadi ini kalau misalnya ngomong-ngomong soal baju, wardrobe, nah ini kan seragaman nih. Ini dari mana? Ya, kita memang bikin sendiri. Kita gak apa-apa, kasih deh. Gak, jangan. Bandnya Geisha, bukan The Cast. Gimana, mau? Kebetulan hari ini emang spesial banget. Kita seragam anak-anak yang serba silver juga, mau juga silver. Udah ada yang memikirkan sih. Ini tanggung jawab untuk kita ke depannya harus lebih baik dari ini. Oke, sekarang kita ingin nanya-nanya dulu sama... Nanya-nanya, ini tuh mereka berhasil mendapatkan penghargaan ya. Artis, grup, duo. Terbaik. Ini gak anak-anak. Duo. Ini gak duo, mereka rame-rame, coba kita lihat. Grup atau duo. Jadi memang grup atau duo, yang menang grup. Menang-menang gitu. Grup. Iya ini. Anak-anak kategori. Apa kabar? Majuan. Ini majuan. Kamu namanya siapa? Aduh. Weh, nama bandnya apa? Super Idola Band. Ini anggotanya sebanyak ini. Hore! Selamat. Agnes Monica. Ini penghargaan apa ini? Album terbaik bidang pop. Album terbaik. Gue tadi juga memang megang dia kan gue. Emang dia. Agnes Monica loh. Oh. Papa ya? Halo Om. Bukan papanya. Ini nominasinya nanti ada lagi gak? Masih ada lagi. Masih ada berapa lagi? Nggak tahu deh, kalau nggak salah aku udah ada 7 nominasi. Mudah-mudahan nanti akan ada awards berikutnya ya, di nominasi berikutnya. Baiklah pemirsa RCTI, itulah dia liputan kita di Red Carpet AMI Awards 2019-2013. Selesai sudah. Kelar. Selamat kepada para pemenang. Mudah-mudahan terus berkarya menghasilkan karya-karya terbaik untuk anak negeri Indonesia. Dan untuk yang mendatang agar lebih baik dan menjadi lebih baik lagi Amin. Dan mudah-mudahan tahun depan kita jadi host utamanya. Iya. Bukan cuma di Red Carpet. Bukan. Host utama di Red Carpet juga, dan juga kita nge-band juga. Dan jadi penonton juga. Semuanya The Cast pokoknya. Oh iya. Iya kan? Saya Vincent. Saya Tora. Dan saya Desta. Kami The Cast undur diri sampai berjumpa di AMI Awards berikutnya. Dah. Kata siapa kita ngadep piala? Yang lain pialanya kecil-kecil.